Assalamualaikum teman-teman Soli Solihan. Mesti mau tanya nih, siapa ya yang bisa pengen jadi dokter? Saya Umus. Iya teman-teman, kalau mau jadi dokter itu harus rajin belajar. Nah, mesti tanya lagi, siapa ya yang kasih sakit itu? Iya, yang kasih sakit itu Allah teman-teman. Kalau dokter itu adalah perantara kita untuk sembuh. Jadi iya teman-teman, nih jangan lupa ya, nanti ditulis hari, nama, dan tanggal. Bismillahirrahmanirrahim. Anak pintar, yuk hitunglah gambar jumlah peralatan dokter di bawah ini. Nah, di sini teman-teman sudah ada alat yang digunakan oleh dokter. Teman-teman disuruh menghitung. Yuk sekarang kita hitung bareng ya. Nih, yang pertama di sini, ini ada cairan obat, kita hitung ya, ada berapa ya? Satu. Ceng 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 ceng. Kita cari lagi. Dua. Ada lagi nggak ya? Oh sudah ada. Kita tulis di sini ada dua. Selanjutnya ini ada obat. Kita hitung lagi obatnya ada berapa ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, 6, 7, 8. Kita tulis di sini 8. Ini kita hitung alat yang digunakan untuk mengukur detak jantung. Kita hitung ya dengan bahasa Inggris. 1, 2, 3, 4. 4 itu berapa ya? 4, betul sekali. Selanjutnya ini ada plester. Kita hitung plesternya dengan bahasa Arab. Yuk, wahid, isnan, salasa, arba'a, khamsa, sita. Sita berapa ya? 6, betul sekali. Selanjutnya ini ada stetoskop. Kita hitung dengan bahasa Jawa. Yuk, setunggal, kali, tiga. Berapa ya tiga? Tiga itu tiga. Terakhir ada topi nih, biasanya digunakan perawat atau dokter. Kita hitung ya, ada satu, dua, tiga. Alhamdulillah sudah selesai teman-teman. Ya teman-teman, paling atas ditulis harinya ya. Terus selanjutnya kita tulis nomor 1. Ada yang sakit ringan. Pusing. Pusing. Nomor 2 kasih jarak satu baris. Ada batuk. Batuk. Nomor 3 ada demam. Demam. Nomor 4 ada pilek. Terakhir nomor 5 ada diare. Yuk kita baca bareng ya. Nomor 1 ada pusing, 2 batuk, 3 demam, 4 pilek, terakhir nomor 5 diare.
3. Re. Alhamdulillah teman-teman, kita selesai menulis.